Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Nico Ardianes. Di video kali ini saya sedang berada di Bandar Udara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport. Bandar Udara ini terletak di Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Bandar udara ini menggantikan Bandar Udara Internasional Adi Sucipto yang sudah tidak mampu lagi menampung kapasitas penumpang dan pesawat. Bandar udara ini berdiri di tanah seluas 600 hektar dan diperkirakan menelan biaya 9 triliun rupiah. Bandara ini akan memiliki terminal seluas 210.000 meter persegi dengan kapasitas 20 juta penumpang per tahun. Selain itu, bandar udara tersebut diperkirakan akan memiliki hanggar seluas 371.125 meter persegi yang direncanakan bakal sanggup menampung hingga sebanyak 28 unit pesawat. Wow, banyak sekali ya. Bandara ini juga dapat menampung pesawat berbadan lebar seperti B777, B747, dan A380. Pemandangan bandara udara ini unik ya, karena berada di tepi pantai, pantai bagian selatan Yogyakarta. Kalau dari pantai Parangtritis kita ke barat terus sampai nanti mengikuti ada plang tulisannya Bandara YIA, di singkatan Bupang itu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.